Sule, menjelang maghrib ini saya sedang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Entikong. Mungkin Bapak Ibu saya bisa lihat, dalam rangka persiapan upacara bendera memperingati HUT RI yang ke-74. Dalam hal ini, pada kesempatan ini Kementerian Pertahanan sedang bekerja sama dengan Kanwil Kemhan, kemudian dengan panitia daerah yaitu PLBN, kemudian PAMTAS dengan Kodim dan lain-lain, dan pemerintah daerah setempat tentunya untuk melaksanakan upacara bersama. Kami besok tidak hanya melaksanakan upacara bendera, tetapi juga bersamaan itu akan digelar pemasangan bendera raksasa ukuran 17x45 yang menjadi background dari upacara. Kemudian karena di Entikong ini rupanya setelah kami amati sering terjadi pemadaman listrik dan begitu juga airnya agak susah, sehingga Kementerian Pertahanan pada kesempatan ini memberikan sarana kontak berupa genset, jetpack, dan juga kita memberikan sarana olahraga buat masyarakat perbatasan supaya sehat. Itu Kementerian Pertahanan juga memberikan sarana kontak berupa tas Bela Indonesiaku merah putih untuk para siswa sekolah SD, SMP, SMA yang mengikuti upacara besok. Juga dari Kanwil besok akan memberikan sembako kepada masyarakat di wilayah perbatasan khususnya di Sekayam dan Entikong. Dan ini merupakan kesempatan pertama dari Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan upacara di 5 titik perbatasan yang disiarkan secara langsung oleh TV One.